Sebutkan saudara kita tentang Nahdlatul Ulama NU. Sebutkan tentang saudara kita yang ada di Persis. Sebutkan saudara kita yang ada di kelompok perjuangan Ikhwanul Muslimin. Sebutkan saudara kita yang mana saja yang akan kita sebutkan. Mereka ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya. Berangkat dari kelebihan dan kekurangan mereka, mereka saudara kita, kita saudara mereka. Kalau setiap kelompok berpikir macam ini, maka akan ketahuan bahwa kita sama kita tidak layak untuk dibentur-benturkan dan tidak pantas untuk saling bermusuhan. Musuh kita yang nyata adalah Yahudi. Zionis Israel. Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang merangi Islam yang di bawah payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa di hadapan kita. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. La haula wa la quwata illa billah. Ibarat Allah, tentang masalah ini perlu saya beritahukan, dan semoga saja nasihat ini bermanfaat untuk saya, saudara saya yang tercinta, seluruh ahlu sunnah wal jamaah dimanapun berada. Hari ini Arab Saudi diserang habis-habisan. Amerika juga bersatu dengan Iran. Iran berarti di belakangnya ada Rusia, ada China, ada India dan lain-lainnya. Ini adalah blok timur. Amerika sebagai energi terkuat yang ada di PBB menyatakan Iran adalah saudara kita. Sekarang di Iran, seluruh kota-kota yang ada di Iran hari ini, ibadah Allah, semua tulisan-tulisan matilah Amerika, dinding-dinding di mana saja sudah mereka hapus. Yang digantikan dengan matilah Saudi, matilah Saudi, matilah Saudi. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berhasil dibakar dan disulut dengan isu Wahabi. Wahabi-Wahabi yang disematkan kepada Saudi. Disematkan kepada imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. La haula wa la quwata illa billah. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Sebab apa? Dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini, semoga kita tersadar betapa kita telah diadu domba oleh musuh-musuh Allah yang membawakan istilah-istilah yang tidak patut untuk dipercayai bersama. Saya yakin dan berbaik sangka bahwa seluruh yang hadir dalam Jumatan ini di masjid ini, insyaallah taala, bukan termasuk orang-orang yang mudah disulut dengan paham-paham seperti ini. Tetapi saya berharap melalui media yang ada, media sosial yang ada, dari dunia maya segala macamnya, di seluruh Indonesia, bahkan menerobos ke seluruh dunia, sampailah hendaknya nasihat ini. Bahwa sesungguhnya isu-isu yang tidak pantas disematkan kepada Islam, khususnya Wahabi-Wahabi, dan menyerang Arab Saudi. Sekali lagi, saya termasuk orang yang benci dengan Arab Saudi. Dulu, kenapa loyalitas Arab Saudi pada Amerika? Loyalitas Arab Saudi kepada Zionis Israel, loyalitas mereka. Tapi ketika Arab Saudi jatuh ke tangan orang yang saleh, insyaallah, Allahu a'lam, di tangan Raja Salman, bagaimana dia mendeklarasikan kesatuan umat Islam di atas kepentingan Islam? Bagaimana dia bersumpah bahwa akan membebaskan Al-Quds? Bagaimana dia menyatakan baraknya terhadap segala macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Timur dan Barat, terkhusus oleh PBB, dan tidak mau lagi diatur oleh PBB? Lihat bagaimana sekarang Islam benar-benar menjadi perhatian utama, dan sejak itu Amerika berpihak kepada Iran. Sejak itu Amerika bertekad untuk menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah melalui lokomotif yang paling benci kepada Islam, yaitu Syiah. Maka kaum muslimin, perhatikan sekarang. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innad din la ya'rizu ila al-Hijazi kama ta'rizu al-hayyah ila juhriha." Sesungguhnya agama ini pada akhirnya nanti akan kembali berpusat dan berfokus kepada Hijaz, sebagaimana berpusatnya dan berkutatnya ular di dalam lubangnya. Hijaz itu adalah Makkah, Madinah, Taif. Ini yang Hijaz. Di zaman-zaman fitnah, Islam akan kembali berkutat atau berkonsentrasi di Hijaz. Dan ini sekarang difitnah sebagai Wahabi-Wahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Rasulullah bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam mula-mula datang, dia adalah aneh, dikucilkan dan tidak diterima. Nanti
ketika di akhir zaman Islam akan kembali dianggap aneh, dikucilkan dan kembali tidak diterima. Justru oleh umatnya sendiri. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Dan Islam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan terpusat di dua masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, berarti di Mekah dan di Madinah, ya. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular berpusat di dalam lubangnya. Hari ini sekali lagi isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya. Lihat seluruh gubahan-gubahannya. Lihat seluruh penyampaiannya. Sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini. Baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU. Baik yang diamalkan dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah. Baik yang dipakai oleh Al-Sunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh Sang Khawarij. Abad kedua Hijriah. Yakni Abdul Wahab bin Abdurrahman. Ini dia yang sesat menyesatkan. Tapi orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Betapa prihatinnya, perih hati saya ketika mendengar ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas. Punya kebiasaan mengamalkan ini namanya itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mengikuti, ya. Tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori, ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya. Diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung. Bahkan diancam bakar. Rumahnya memang dibakar. Sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni. Yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah. Karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Harusnya kaum muslimin, sadarilah. Semua sifat-sifat Wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana, 100% ada pada komunitas Syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi-Wahabi itu, ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perang-perangnya Wahabi. 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka. Dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah. Sadarlah, wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Cintai saudaramu. Dan kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kamu menjadi orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sehingga kamu saling mencintai. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kamu saling mencintai. Saling mencintai ini adalah syarat menjadi orang yang beriman. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bagaimana, surga mana yang akan kita layak masuki sementara kita membenci sama orang beriman? Surga mana yang pantas kita masuki padahal yang pantas menjadi ahli surga hanyalah orang yang beriman? Dan kamu tidak akan sampai dan tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kamu mencintai sesama saudara kamu. Perbedaan nama, perbedaan karakter, perbedaan sifat dan sebagainya, jangan dijadikan alasan untuk kita tidak menganggapnya saudara kita. Orang tua kita sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Rumah besar kita sama, Islam. Hah? Yang prinsip-prinsip kita masih sama. Hanya perbedaan-perbedaan ini jangan sampai kita mau dicabik-cabik. Ini yang menjadikan setan itu, walakin fitahrisi bainahum, akan tetapi dengan memecah belah dan mengadu domba sesama mereka, di sini pintunya yang didapat oleh setan ada pada umat ini.
Semoga hamba Allah menyampaikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba ini melakukan khilaf dan salah dan berkata-kata.